kembali lagi bersama gua si Meow Awoo. Kali ini gua akan bermain game dimensi lain Serena. Dan setelah gua ubek-ubek Play Store teman-teman, akhirnya gua menemukan satu game yang kemungkinan besar akan menarik untuk kalian tonton ya teman-teman. Namanya adalah Dimensi Lain Serena. Dari kata-katanya aja teman-teman, ini game adalah buatan orang Indonesia dan juga berhubungan dengan horor karena ya seperti yang kalian dengar ya, dimensi lain. Nah, apakah kalian semua sudah siap teman-teman untuk bermain game Dimensi Lain Serena? Langsung saja kita sentuh untuk bermain. Nah, di sini ada tingkat kesulitan yang bisa kita pilih. Orang biasa, anak indigo, sesepuh, dan juga ada optionnya ya teman-teman. Oke, namanya sudah gue ganti jadi Miau Auk. Dan juga kalian bisa atur teman-teman untuk volumenya ya. Coba terlebih dahulu. Terus di sebelah kiri ada tombol belanja teman-temanku sekalian. Oh, ini karakter kita namanya Serena terpakai. Dan kostum yang satu ini, ya kita harus beli guys. Pramuka nggak tuh? Dan juga baju olahraga, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita pakai baju biasa aja. Dan kalau misalnya kalian mau support lebih untuk developernya, supaya developernya makin rajin lagi teman-teman untuk membuat game, kalian bisa membeli koin yang ada ya. Tuh, harganya paling maksimal 56.000. Masih murah lah ya teman-teman dibandingkan game-game yang lain. Oke, langsung saja teman-temanku sekalian, kita akan mencoba menjadi anak indigo atau sesepuh nih guys, atau orang biasa dulu nih guys. Miau Auk kan sudah sering bermain game horor. Oke lah kalau begitu, sesepuh. Belagu banget kamu Miau. Coba dulu guys, coba dulu sesepuh. Gue cuma pengen coba aja nih sesepuh. Nanti kalau misalnya terlalu susah, nanti gue turunin ya. Miau Auk, miau. Ya, ada iklan. Sebentar ya, guys. Oke, kita lanjutkan lagi. SMA Marga Satwa. Oh, Marga Satwa. Tunggu dulu. Ih, kok ngantuk betul rasanya, Bah. Serena, kok ngantuk betul kamu? Jangan tidur di kelas. Dia lagi ke mana nih, teman-teman? Apakah dia memasuki dunia lain ketika dia tidur di sekolah? Kita lihat. Cari batu akik untuk membuka portal dimensi di lantai 42. Wow, sekolahnya astaga, kok jadi gini? Sekolahnya tinggi sekali. Astaga, kok jadi gini? Carilah ilmu sampai ke ujung dunia. Nah, ini tepat sekali ya teman-teman. Jalan-jalan pun sepertinya kalian bisa mendapatkan ilmu ya. Kalian main ke negara atau... Kok gak beres-beres nih? Sabar, oi. Gua mau menjelaskan terlebih dahulu. Ih. Jadi teman-teman, kalau kalian berkunjung ke negara-negara lain pun, kalian akan mendapatkan ilmu baru. Yang penting adalah adaptasi dan mau belajar ya. Oke. Aduh, capeknya aku. Apa dia bilang? Heh, marah-marah mulu. Jangan marah-marah mulu. Gue jadi marah-marah nih. Bisa nonjok guys. One Punch Man. Alright. Coba kita maju terlebih dahulu. Lantai 44. Jadi kita harus turun dong. Kita harus ke lantai 42 kan. Mading, majalah dinding. Wede. Masih inget Miau Auk sekolah nih guys. Never give up. Oke. Kita bisa masuk. Oh, I see. Oke. Oh, bisa ngintip juga guys. Jadi gue bisa masuk, dia juga bisa ngintip. Loh. Apa yang terjadi dengan sekolah ini? Ini papan tulisnya siapa yang jatuhin ini? Aduh. Wow, saya mendapatkan koin. Oke, item number one yo. Nice. Oke, sebentar teman-teman. Kok ini gue gak bisa kok jalan gak lagi? Beresnya? Sabar, Serena. Ini ngomel-ngomel mulu, ih. Sabar, atuh teh. Oke, sip. Coba gue ke kanan lagi, teman-teman. Ada apa lagi di sebelah kanan? Sepertinya menarik. Pokoknya, tujuan kita... Siapa itu? Wah, aduh, sakit. Weh. Apaan itu, teman-teman? Kok dia ngajar gue sih? Aduh, banyak betul hantunya, Bah. Aduh, banyak betul hantunya, Bah. Jadi dia udah tahu kalau di sini ada banyak hantu. Oke. Ada dapat sapu, guys. Dapat sapu buat apa? Buat kita bawa, guys ya. Coba. Nah, tuh kan, buat kita bawa. Oke, jadi senjata, guys. Mengusir hantu dengan sapu. Ini siapa nih? Brian Edsel. Apakah itu adalah nama developernya?
Sering banget ya, developer-developer orang Indonesia memberikan bumbu-bumbu nama mereka sendiri. Supaya mungkin dikenang oleh orang-orang Indonesia kali ya. Mantap! Bikin kaget aja di lagunya nih! Pergi kau! Hantunya digebuk pakai sapu dong, guys! Okay, gue coba masuk terlebih dahulu. Guys. Sebentar, ada suara-suara yang aneh itu. Apakah di sini ada sesuatu? Oh, enggak. Mana tuh suara-suara aneh? Oh, ini buat gue taruh. Bergerak atau tergantikan. Maksudnya apa tuh? Bergerak atau tergantikan. Sekarang saatnya kita akan turun ke lantai 42 ya. Berarti kita turun 2 lantai. Tapi teman-teman, gue penasaran dengan ruangan yang paling ujung. Gue kan belum sempet masuk ya ke ruangan yang paling ujung. Dan gue tidak bisa lari nih. Lumayan kan guys, gue memilih untuk apa namanya tingkat yang paling susah, sesepuh. Widih. Harapannya sih nggak mati ya, harapannya. Tapi kan kita nggak tahu nih teman-teman. Oh kan kadang-kadang suka dodol nih, suka melakukan kesalahan ya. Maklumin ya teman-teman. Alright, coba kita masuk ke sini terlebih dahulu. Halo, Pak Guru, Ibu Guru, kalian ada di mana? Penghapus. Tapi aku sudah bawa sapu, sapu lebih bagus sih kayaknya. Ambil. Coba terusin dulu. Nah, ambil. Oh iya guys, kita dapat penghapus. Oh bisa dilempar. Kayak apa ini cara ngelewatinnya? Gimana guys? Menurut kalian kita ambil penghapus atau sapu? Penghapus deh. Gua mau jarak jauh ya. Gua mau jadi archer di sini guys. Siap. Tuh. Gua mau jadi archer. Baik. Oke, sekarang saatnya gua mau turun. Nah, Muhammad Adli. Nah, ini kayaknya developernya nih, teman-teman. Saya yakin sekali ini nama-nama para developer. Tadi gue disuruh ke kanan atau ke kiri ya? Saya ngasal aja nih, guys. Coba aja masuk. Kita cek. Ruangan semuanya kita cek. Kita dapat sapu lagi. Tidak perlu sapu. Tunggu ya. Nanti dulu ya sapunya. Ada hantu nggak? Gue mau coba damage nih. Udah siap nih penghapus gue nih. Waduh. Ini ruangannya serem amat. Ruangan komputer guys. Wah proyektornya, AC-nya jatuh. Wah rugi banyak tuh AC-nya tuh. Ambil dong. Oh nice. Taruh sini dulu. Nah kita ambil guys. Nice. Aduh siapanya aku? Apa? Dia ngomong apa sih? Oh lempar sepatu. Oke, lempar penghapus atau lempar sepatu nih guys. Oh, gua mau lempar sepatu aja. Yoi, kita lempar Yeezy kita. Orang Sultan, guys. Lemparnya Yeezy. Oke, coba. Atau enggak, pakai sepatu Indonesia ya kan? Merek Indonesia. Apa, guys? Batu bata. Sepatu bata maksudnya. Ternyata jarak jauh juga mantap sekali ini, guys. Kalian akan menikmati sepatu bata saya ya. Itu suara apa sih? Suara apa sih, guys, tadi? Kalian tahu kan, bata itu kuat dan juga kokoh. Oke, sebentar. Gue coba ke kanan lagi. Kita lihat beberapa ruangan yang ada di sini. Ya, udah mentok teman-teman. Sabar. Gue pengen coba kelilingin yang kiri dulu. Mungkin developer tambahin lari kali ya. Di sini dia, si Serena nggak bisa lari guys. Dia jalan kaki aja nih. Jalan-jalan untuk mencari hantu. Jadi tunggu sebentar. Biarkan saya berjalan ke sebelah kiri. Gua tahu teman-teman, gua harus turun lagi satu lagi ya teman-teman untuk mencari batu akik. Tetapi tunggu dulu. Ayo cepetan Serena. Kamu lama sekali ini jalan kakinya. Ya, aku nggak dikasih tombol untuk lari. Gimana caranya aku lari? Dasar kamu ya. Kita lempar guys. Mamam Yeezy gua. Mamam tuh Yeezy gua. Mantap nggak tuh? Oke, gua masuk terlebih dahulu. Tapi damage-nya nggak terlalu bagus ya, guys. Itu dia. Mantap. Saya mendapatkan batu akik. Buat apa itu batu akiknya ya? Coba gua masuk terlebih dahulu. Nah, guys, kalau misalnya gua sudah mendapatkan batu akik, apakah kita sudah bisa keluar dari tempat ini? Mungkin saja iya, mungkin saja tidak. Duh, hidung gua gatal lagi. Kebiasaan nih. Koin kita udah 23.
Oke, coba gue turun ya. Eh, jangan dong, ambil. Nah, turun. Oke, kita sudah di lantai 42, guys. Wah, kaget gue. Kestan dia, guys. Daniel William. Ini nama-nama developer, guys. Narsis juga nih developer. Kemarin kita bermain warnet bocil simulator, ada nama developernya. Terus kita main warnet simulator, ada nama developernya. Kelihatan ya teman-teman. Teman-teman Indonesia kita tuh suka banget dengan memberikan clue namanya mereka. Ya nggak apa-apa lah. Bagus, 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 bagus. Ya, supaya dikenal dan teman-teman kita bisa mencari tentang mereka lah. Wah, di toilet. Siapa tahu aja mereka membuat game-game suatu saat nanti ya, yang bagus-bagus. Ada yang namanya ember. Coba, ambil. Ambil ember. Wah, ini yang saya suka, Bung. Yoi gak sih? Kita pakai ember, teman-teman. Untuk menghajar para hantu. Oke, coba ke kanan. Gue mau tes terlebih dahulu nih. Ember gue benar-benar sakti gak nih, guys? Ini ember sakti nih. Oke, sebentar. Gak ada siapa-siapa. Oh no. Saya harus kemana, Ibu? Aduh, ini kenapa tempatnya besar sekali ya? Sepertinya saya sekolah di mana ini, teman-teman? Ini sekolah para sultan. Oh tuh guys, kalian lihat tuh nama-namanya ya semuanya. Pokoknya itu adalah nama-nama developer. Harusnya. Oke, sebentar. Wah, ini agak sedikit ribet nih. Coba kita ikutin terlebih dahulu. Kok miring-miring. Buka. Aha. Dapat koin. Lumayan. Nanti kalau koin kita banyak, kita bisa beli baju. Oke, keluar dulu. Sip. Terus, sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Betul! Ya, teman-teman. Jangan kalian berharap sukses, tapi kalian cuma tidur-tiduran aja. Tidak boleh. Kalian harus berusaha. Kalian harus bekerja. Ya, gapailah cita-cita kalian setinggi mungkin. Oke? Oh-oh. Itu suara-suara aneh. Serena, kamu tuh main amat. Udah nggak ngobrol lagi. Tadi ngobrol mulu. Ayo lo. Udah ketakutan ya Serena ya. Oke guys, sebentar ya. Gua coba turun lagi nih. Apakah ini kita sudah selesai? Karena kita udah dapet cincin ya. Semoga aja. Kita lihat ya. Dikit lagi guys. Aduh, andaikan saja ada tombol untuk lari. Oke, let's go. Bisa. Bisa guys. Selamat. Oke, nice sekali. Gua kalau misalnya pencet itu dapat iklan. Jadi nanti saja ya developer ya. Maaf nih gua skip iklannya. Dapat iklan lagi. Tapi bisa di-skip juga. Level 2. Cari batu akik untuk membuka portal dimensi ke lantai 31. 31 atau 37 itu, guys. Jadi sepertinya ini gamenya ada checkpointnya masing-masing ya, teman-teman. Kita kan udah turun ke lantai 42. Sekarang kayaknya kita harus turun ke lantai. Oh, itu. Udah 41 kita, guys. Wah, turun 10 lantai, guys. Oke, kita harus turun 10 lantai. Baiklah kalau begitu. Tapi mau gimana lagi? Makin banyak ya hantunya. Tenang aja. Yoi. Kalian gak tahu nih siapa gue, ha? Serena. Serena bukannya mobil ya? Iya juga. Apa? Toyota ya? Toyota Serena. Nice. Kita dapat apa namanya, guys? Ini banyak banget nih namanya nih. Ada yang bilang serokan. Ada yang bilang pengki. Ada yang bilang apa lagi, guys? Coba kalian komen di bawah ya, teman-teman. Kalian itu ngomongnya apa nih? Serokan yang satu ini. Sabar, gue buka. Simsalabim. Abrakadabra. Aha, saya mendapatkan koin. Sepertinya saya harus mencari yang namanya batu akik lagi. Jadi game yang satu ini tujuan utamanya adalah kalian mendapatkan batu akik. Nah, setelah kalian mendapatkan batu akik, teman-teman, kalian tinggal cari jalan keluarnya di paling bawah aja. Dan di sini juga kalian bisa mendapatkan koin dan juga stars. Nah, starsnya itu gue nggak tahu sih buatnya apa. Maksudnya buat apa ya starsnya? Ini puskesmas atau apa nih, guys? Bukan puskesmas, apa sih? Ruangan kesehatan. Ruangan apa ya, teman-teman? Kok gue lupa ya? Aduh, capeknya aku. Aduh.
ngomel-ngomel lagi ya. Loh, mamam ini, mamam. Mamam tuh pengki ya. Dan bintangnya juga gue gak tahu guys, triggernya apa ya. Apakah trigger bintangnya itu... Suara apa nih? Wow, oke baiklah. Apakah gara-gara kita harus combo teman-teman hantunya supaya kita bisa mendapatkan 5 bintang? Karena dari tadi gue udah gak dapat 5 bintang lagi guys. Nih, hey, aku di belakang kamu. Mamam tuh. Tuh, bintangnya gede kan? Gua enggak tahu ya guys, caranya untuk mendapatkan bintang-bintang tersebut. Nice. Ambil. Ya ini ruang kesehatan lah istilahnya. Ah, sudah mentok. Coba kita turun lagi, teman-teman. Dan kalau misalnya kalian pusing ya, teman-teman, mencari batu akiknya ada di mana, kalian tinggal klik aja petunjuk. Di mana kalian pasti akan dikasih tahu nih, lantai berapa batu akiknya ada, ya. Oke, di ruangan atau di lantai 41 sudah bersih, sudah tidak ada hantu lagi. Dan hantunya ternyata hantu mahasiswa. Siswa ya, teman-teman. Belum jadi mahasiswa mereka. Miau. Oh iya. Mama, wah, bikin kaget aja lu. Hah. Nih, nyebelin sekali. Buset. Langsung dikagetin begitu aja. Mamam nih. Enggak kena. Kok. Mamam. Never ever give up. Yes, my friend. Wah, ini senjata kesukaan gua sih, guys. Kita jadi kesatria pengki. Aduh, ada penggaris. Gak mau, pengki lebih mantep ya. Serokan ini lebih mantep, guys. Oke, maju lagi. Mamam. Aduh, banyak betul hantunya, Bah. Aku juga gak tahu, Bah. Kenapa nih hantunya banyak banget? Ini orangnya ada logatnya. Kemoceng, guys. Pakai A, kemoceng A. Maaf ya, pengki ya. Nanti dulu ya. Kita pakai item baru dulu, guys. Kemoceng. Atau apa ya? Aduh, banyak banget sih julukannya juga nih, kemoceng. Cuma gue taunya kemoceng. Bulu ayam. Bulu apa ya namanya ya dulu ya? Aduh, guys, ingetin gue dong. Komen di bawah. Kalau misalnya kemoceng ini kalian panggilnya apa? Oke. Ternyata gamenya kukira sesepuh. Ternyata orang biasa saja. Wis, sombong banget sombong. Baru juga awal-awal Miaok. Iya juga ya. Sombong banget sombong nih Miaok. Gue lihat-lihat. Aduh. Nanti lu lihat Miaok. Nanti kalau ada bos atau ada apapun itu. Ya kan? Atau enggak kita mungkin udah beda level. Baru dah tuh. Dia ini ya. Stun. Pusing. Makanya dia tidak bisa memukul balik ke Miaow. Di sini. Lemari-lemari ini yang harus kita buka. Aha, saya mendapatkan banyak koin. Let's go my brain, kita keluar lagi. Nah, ini tangganya. Cuma gua akan coba cek di sebelah kanan terlebih dahulu. Ternyata di sebelah kanan itu kosong. Jadi kita bisa turun. Nice. Di lantai 39. Kita cek bagian kanan dulu ya, teman-teman. Harusnya kosong tuh kan, bener. Oke, kita cek sini. Permisi, ada orang di sini. Jangan dipanggil, Mio. Oh ya, maaf. Oke, terima kasih. Aku pulang dulu. Dan mungkin tambahan aja ya. Di ini kan banyak banget ya, teman-teman. Lantainya dan juga ruangannya dibuat bervariasi lah, lebih bervariasi lagi. Kayaknya yang gue lihat ya, ini kan ruangan belajar. Terus ada ruangan kesehatan. Terus ada ruangan komputer. Nah, tambah lagi. Kira-kira ruangan apa lagi ya, teman-teman? Mungkin ruangan gudang. Habis itu di sekolah gue ada ruangan apa lagi ya? Ruangan OSIS. Nah, itu kan menyeramkan sekali tuh ruangan OSIS tuh. Hayo, siapa dari kalian yang sering masuk ruangan OSIS? Hayo, ngaku. Gua jarang guys masuk ruangan OSIS ya. Nyok, ih, macam tumbuk banyak hantunya semua. Iya nih, bagaimana nih? Banyak hantunya semua. Jadi ya itulah, Miaok waktu masa-masa SMA dulu jarang banget guys ya masuk ruang OSIS. Wis. Soalnya Miaok dari dulu emang anaknya kalem-kalem aja guys. Nggak rusuh-rusuh. Dengar-dengaran. Dan juga belajar, suka belajar. Sayangnya ketika sudah besar jadinya main game deh.
Untungnya ketika main game dapat duit. Wow, kita sudah mendapatkan cincin kita. Nah, kalau kita sudah mendapatkan cincin kita, teman-teman, ada dua hal yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa terusin untuk mencari koin dan juga bintang. Ya kan tuh, kayak begitu. Atau bisa kalian langsung pergi dari sini. Gue juga nggak tahu sih bintang dan juga koin tersebut gunanya buat apa. Bisa jadi untuk high score, ya kan? Bisa jadi untuk beli baju. Tapi yang gue lihat kan tadi kan baru baju doang ya. Mungkin si Serenanya ada skin lain gitu kan. Dia jadi funny ya kan, funny. Atau nggak jadi Attack on Titan. Atau jadi Five Nights at Freddy. Ya udah teman-teman, sekarang kan udah kelar nih. Gue udah mendapatkan batu akiknya. Nah, gue mau coba untuk langsung ke lantai tujuan kita ya teman-teman. Dan gue udah main ini sekitar hampir 20 menit juga. Jadi ya udah. Yo, aduh, ternyata memang kita harus mencari juga ya teman-teman. Nggak sembarangan nih, nggak sembarangan turun guys. Jadi emang harus cari lokasinya ada di mana. Sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Betul. Gua cari di sebelah kiri dulu nih guys. Nah kan, dapet. Mantap. Oke, kita turun. Coba gua ke kanan nih guys. Feeling gua aja guys, ke kanan. Oh no, 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 darah gua. Oh mama mia lezatos, tuh kan mulai susah. Aduh banyak betul hantunya bang. Iya nih, bagaimana nih? Banyak betul hantunya. Wah aku mau coba ke kanan terlebih dahulu. Oh kaget gua, ya ampun. Oke, sip. Tumbuk banyak hantunya semua. Dia ngomong terlalu cepat sampai gua gak ngerti dia ngomong apa teman-teman. Aduh. Oke, itu ada lagi tuh. Mamam nih. Mamam tuh. Kemoceng gua, ya. Berani-beraninya sama gue. Oke, sebentar guys. Ini gimana nih? Jangan bilang di sebelah kanan lagi. Oh, enggak. Tuh. Oh, 37 ternyata, guys. Lantainya lantai 37. Oke, ini ada satu lagi nih. Sip. Udah kelar? Let's go. Mari kita coba. Nice. Berarti kita turunnya sampai ke lantai 1 kali ya, teman-teman. Nah, ini harusnya ada iklan. Oh, enggak. Cari batu akik untuk membuka portal dimensi di lantai 32. Oh, oke. Jadi kalian bisa turun terus-menerus ya. Nah, pertanyaan gua, guys. Ada yang baru lagi gak di sini? Coba ya. Guys, sebentar, gua coba cek terlebih dahulu. Dapat sapu. Mantap. Ada yang baru lagi nggak nih? Wah, ada yang baru, guys. Ternyata ada yang baru. Dia memegang penggaris. Apakah itu guru? Guruku, kamu kenapa jadi hantu seperti itu, guruku? Oke, gua pakai ini aja, sapu. Sapu the best, guys. Ya udah, teman-teman sekalian, mungkin untuk episode game dunia lain kan, kalau nggak salah, ya dimensi lain atau dunia lain lah. Serena yang satu ini sampai di sini terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi tinggal kalian coba main aja sendiri, teman-teman. Cari gamenya di Play Store karena gua downloadnya dari Play Store. Dan seperti yang kalian lihat, gua udah main di sesepuh aja masih bisa lah gua handle dengan baik dan benar. Jadi ya kalian coba challenge diri kalian untuk main di sesepuh. Gue juga gak tahu kedepannya ini bakal lebih susah terus menerus atau ya biasa aja gitu loh. Coba ya, gue buka terlebih dahulu. Oh, dapat kemoceng lagi. Yang pastinya tujuan utama kita adalah pergi ke lantai 1 dan juga mencari batu akik ya. Nah, coba gue hajar lagi. Sip. Oke, guys, gue quit terlebih dahulu ya. Gue pengen coba cek ke home maybe. Oke, sip. Nah, coba gua cek teman-teman. Ini apa ya? Oh, ini belum kebuka. Oh, coming soon. Siap. Ini juga coming soon. Oh, nanti ada update-annya, guys. Jadi kalian bisa bermain di tempat beberapa tempat yang berbeda. Kalau ini kan sekolah. Ah, tuh. Kalian bisa turun terus sampai di bawah. I see. Ya udah, teman-temanku sekalian, seperti yang kalian lihat gameplay-nya untuk game tuh, gue ke home. Biar gue pasti nih gamenya. Nah, itu dia. Dimensi Lain Serena.
Seperti itulah teman-temanku sekalian. Buat kalian yang penasaran endingnya seperti apa, silakan kalian cek aja di Play Store sendiri ya. Dan untuk episode kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau.